Kala itu, Hamzah bin Abdul Muthalib mendapat amanah untuk memegang bendera putih. Pasukan kemudian berangkat untuk menjegal kafilah Quraisy. Namun, beliau tidak menjumpai adanya peperangan. Setelah peristiwa Al-Afwa, Rasulullah SAW kembali menghadapi perang di wilayah Buat, lokasinya di antara Makkah dan Syam pada waktu itu. Perang ini terjadi pada Rabiul Awal tahun 2 Hijriah, tepatnya permulaan bulan setelah Rasulullah SAW hijrah.